akan bersama peduli jenayah. Kemudian kita akan pastikan kempen-kempen berterusan seluruh negara supaya seluruh rakyat dan anak muda dan seluruh rakyat bersifat bertanggungjawab dan menjadi elemen penting bagi membenteras jenayah yang pelbagai dalam negara ini yang makin hari makin tenat, makin hari makin tinggi. Akhirnya hari ini mungkin kita tak rasa, tapi besok atau lusa jenayah itu akan melanda kita dan keluarga kita. Jadi kehadiran kami adalah untuk mengajak semua anak muda bersama dengan kami bagi meneruskan agenda kami, iaitu mengajak anak muda menolak jenayah ke arah Malaysia baru. Kehadiran kami pada hari ini adalah untuk melancarkan sebuah NGO Benteng Negara dari Jenayah Bernama Malaysia, yang mana badan ini mempunyai visi menjadi sebuah badan bukan kerajaan NGO yang mampu berusaha menyumbang ke arah kemerdekaan Malaysia yang sejahtera dan bebas dari jenayah. Sebab itu antara beberapa gerakan yang akan kita buat iaitu menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Malaysia yang bebas dari jenayah. Kedua, menjadi badan bukan kerajaan yang berusaha dan berperanan memerangi, bantras dan memberikan kesedaran berkaitan dengan gejala jenayah. Yang ketiga, mewujudkan lingkaran komuniti masyarakat yang mempunyai kesedaran untuk membantras jenayah. Sebab kesedaran ini berasaskan beberapa kes yang sudah kita semak, antaranya ialah statistik menunjukkan 9,575 kes rokok bawah umur sepanjang tahun 2005 sehingga 2010. Atas kesedaran itu, saya kira bahawa NGO ini perlu digerakkan bagi memastikan masalah jenayah. Kita lihat bagaimana statistik pada tahun 2006, iaitu hampir 87,852 kes jenayah melibatkan bunuh, rompak, rogol, pecah rumah pada siang hari, pecah rumah pada malam hari, curi lori, curi kenderaan, curi motosikal, curi basikal dan beberapa jenayah yang lain. Yang kita semak di sini bahawa kecurian motosikal yang berlaku pada tahun 2006 ialah 20,932, tahun 2007 26,796, 2008 36,766. Ini bermaksud tren 3 tahun 5 tahun belakangan ini menunjukkan bahawa tren jenayah yang melibatkan kecurian motosikal itu meningkat. Sebab itu kita kira bahawa sebuah badan bukan kerajaan NGO harus digerakkan bagi memberikan kesedaran khususnya kepada anak muda. Karena kalau kita lihat dalam kes ini, soal kecurian motosikal ini sudah pasti anak muda yang terlibat dalam kes kecurian motosikal. Dan sebab itu atas rasa concern selaku pimpinan anak muda, kita rasa ini perlu diselesaikan dan masalah jenayah ini perlu dikurangkan supaya dia tidak merugikan anak-anak muda kita dan masyarakat. Kerana dalam statistik soal kecurian motosikal, pada tahun 2008 saja jumlah kerugian dalam bentuk ringgit Malaysia iaitu RM122,351,092. Ini satu angka yang besar. Dan saya kira bahawa kecurian melibatkan hampir 36 kes kecurian motosikal ini satu kes yang melibatkan anak muda. Dan jumlah RM122 ini bukan satu jumlah yang kecil yang harus kita selamatkan anak muda kita dan kemudian dalam masalah depan dengan jenayah sumpah. Jadi saya kira itu sebagai beberapa maklumat tentang asas dan mengapa rasional pembuatan NGO ini. Dan kita nak menyebut bahawa pada 18.95 insyaAllah lancaran dan gerakan roadshow Benang Malaysia Benteng Negara daripada jenayah akan dilakukan di Benang Jenayah 18.95, 20.95 di Kelantan, 25.5 di Langka, Bukit Katil. Jadi saya kira itu saja sebagai perkembangan beberapa gerakan yang akan dibuat di Benang Malaysia. Saya kira YB itu terus tambahan dan saya silakan kepada baik. Kenapa kita memilih tagline bersama peduli jenayah? Ini kerana kami bertindak sebagai mata dan telinga kepada pihak berkuasa kerana kami tidak mempunyai kuasa. Kemudiannya kita nak libatkan seluruh anak-anak muda supaya peduli kepada jenayah. Tidak hanya memandang benda-benda yang jenayah itu berlaku di depan mata tanpa tahu apa benda. Nak buat apa dengan benda-benda jenayah yang berlaku di depan mata. Dan kita bukanlah saingan kepada rakan kau. Kita hanya pemudah cara. Sepatutnya kerajaan perlu banyakkan lagi badan-badan NGO yang seperti ini. Dan antara fungsi kami ialah memperbanyakkan bantuan kepada pihak berkuasa. Yang seperti mana yang ditubuhkan.
bukan saingan kepada mana-mana pihak. Ya, kami nak memudah cara. InsyaAllah kita akan wujudkan satu line untuk semua boleh kita laporkan kepada kita, dan kita akan bergerak di seluruh negara melibatkan anak-anak muda di setiap negara, insyaAllah. Rabi, dan apa Apple, apa ni benar untuk mendekati anak muda? Takkan setakat tubuh je kan, tapi tak ada, tak tahu apa MO yang nak digunakan. Modus operandi yang kita gerakkan pada ini, sebab itu kita ada siri roadshow yang mula daripada Kedah, di Kedah Utara, di peringkat Selatan kita buat di Malaga pada 25 Menjerai 18 dan 25 di Kelantan, di Kota Baru. Ini bermaksud menggunakan siri jelajah kita yang akan kita gerakkan, yang mana insyaAllah dengan kerjasama bawa pasukan pendidik kita akan berkongsi dengan rakyat, khususnya anak-anak muda, bawa statistik jenayah yang akan kita buat dalam sebuah senar graf yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kerana bagi kita, dengan kesedaran masyarakat bersama membantu institusi keselamatan sedia ada, PDRM, termasuk juga dengan rakan KOP dan sebagainya, dengan itu saya kira lebih membantu fokus institusi keselamatan dalam negara. Sebab itu saya kira di sini peranan kita melakukan membantu institusi keselamatan sedia ada, dan kita bukan agak bersaing, tapi kita dah rakan smart partnership kepada institusi keselamatan yang telah pun sedia ada di dalam negara kita. Jadi itu sebagai beberapa langkah isu sebagai untuk penerangan. Kemudian disusuni dengan beberapa risalah penerangan statistik, dan juga insyaAllah kita akan lancarkan satu hotline, nombor hotline kita untuk dihubungi oleh mana-mana pihak untuk memaklumkan tentang kejadian ini. Kerana laporan yang kita lihat daripada akhbar yang siampau yang memaklumkan bahawa statistik hanya 50% bangsa jenayah membuat laporan kepada pihak polis. Termasuk sebab itu kita lihat bahawa di sana ada peranan benar mereka boleh berperanan sebagai pemudah cara untuk memungkinkan mangsa jenayah melakukan secara mudah masalah-masalah dan kegiatan jenayah yang lain kemana-mana. Kita lanjutkan kepada pihak-pihak yang berkenaan yang boleh mengambil tindakan. Jadi saya kira ini satu fungsi yang tidak ada dalam masyarakat kita, dan sebab itu benar mereka mengambil peranan itu untuk mengisi kekosongannya. Jadi lebih kepada majlis memberi penerangan, bukannya turun padang untuk... Kita akan turun padang. Setiap turun padang kita akan buat kempen, dan kita akan cuba cari atasi isu yang sedang berlangsung, pencurian, perompakan. Apa isu-isu dia? Apa faktor penyebab dia? Sebab rakyat, nadi yang bergerak itu, dia melihat dia terdedah kepada jenayah. Malah kecualian, sesaat kecualian itu akan menyebabkan berlakunya tak diri dia. Dan sebab itu kita akan buat kempen besar-besaran kesedaran benci tolak jenayah ini, supaya semua pihak melihat kepada keberkesanan benar juga dalam nadi rakyat. Kalau semua pakai buat kisah, dia akan jadi balik. Sebab kita melihat kecurian motor, contohnya pecah rumah, sebab exit, satu jumlah yang agak besar. Jadi kita akan adakan kempen-kempen billboard dan sebagainya dengan PBT, kerajaan-kerajaan yang boleh bekerjasama dengan Benar Malaysia, untuk kita kempen secara menyeluruh mengatakan keadaan jenayah yang makin meningkat. Dengan itu, kesedaran itu akan menyebabkan rakyat lebih prihatinlah dan memerangi jenayah itu lebih berluas. Menjawab soalan saudara tadi berkaitan dengan soal latihan itu, saya juga bersedia untuk menyediakan satu kit dan portal latihan anti jenayah. Maksudnya, contoh keselamatan rumah, beberapa langkah SOP yang boleh kita berfungsi dengan rakyat, khususnya anak-anak muda, tentang langkah keselamatan, tindakan soal keselamatan rumah, kenderaan, dan juga beberapa perjalanan kegiatan rakyat yang lain. Dan ini bukan sekadar hanya soal menjaga rakyat dari sudut keselamatan. Tapi ini juga yang saya sebut sebagai contoh dalam kes kecurian kecurian 36,000 kes melibatkan kerugian hampir 122 juta. Jadi juga melibatkan soal wang ringgit dalam keadaan hari ini. Kita faham anak muda dan pengangguran dan sebagainya. Kalau dalam keadaan kelemahan ekonomi yang seumpama itu, kecurian motosikal, kehilangan kenderaan adalah satu yang membebankan anak-anak muda. Jadi saya kira itu concern kami di peringkat Benar Malaysia untuk membantu anak-anak muda supaya tidak dibebankan dengan soal masalah pembebankan jenayah dan juga masalah kewangan itu. Jadi saya kira itu sebagai satu concern. InsyaAllah, untuk itu sedang di draft, kita akan fungsi dengan anak-anak muda dan rakyat di luar dalam masa yang berdekatan. Jadi boleh tahu tentang dua akta yang baru ditentang, Jemput Tetangga dengan
Rela sebab macam berkaitan dengan ya, rela dan ukur tetangga itulah antara institusi dan badan platform yang menjaga keselamatan. Sebab itu saya nak sebut tadi bahawa Benar Malaysia adalah akan smart partnership kepada mana-mana platform dan organisasi yang menggerakkan agenda keselamatan. Jadi baik dengan rela dan juga dengan KRD, kita juga willing untuk bekerjasama di sudut apa aspek, mungkin dari sudut penerangan, ceramah, perkongsian toolkit, dan juga kita turun ground bersama-sama dengan mereka mengukuhkan soal keselamatan dalam rakyat dan Sarawak. Dan kita juga dalam rangka untuk membuat pertemuan rasmi dengan badan-badan berkuasa untuk PDRM sendiri, JPA, AADK untuk membincangkan macam mana cara yang berkesan untuk kita dapat buat satu kerjasama yang baik. InsyaAllah kita dalam perancangan. Macam Rela, mereka uniform pun orang akan tengok berganti, orang pun tak percaya dia Rela itu. So, macam mana NGO berganti? Baik, kalau kita pandang dari segi uniform, baiknya biasanya penjenayah akan buat penjenayah bila ada orang yang beruniform. Jadi kami, macam tadi disebut oleh penulis sama, kita sebagai orang awam, kita lebih tumpu kepada anak muda yang menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa. Biasanya jenayah ni dia buat bila masa orang yang mengelak daripada bertemu dengan orang uniform ni. Jadi kalau Rela pun ada pakai uniform dia, kan? Maksudnya, dengan orang pakai Rela pakai uniform tu pun orang susah nak percaya. Kadang-kadang orang akan double check ini, betul ke? So, ya, kita begini, setiap isu yang diadu kepada kita, kita akan bawa ke tengah. Soalnya dari segi pendidahan media, kita juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak, mana pihak, asalkan rakyat. Yang pastinya yang untungnya rakyat, yang untung adalah pihak-pihak bawahan. Jadi kami adalah sebagai elemen untuk menambah apa yang keresahan rakyat itu. Jadi kita akan ketengahkan isu, bawa jumpa kementerian, kita akan bahas di parlimen. Apa saja ruang yang ada, asalkan kita menjadi ejen kepada rakyat, memastikan jenayah dapat dikawal dan dapat diturun dengan kadar yang maksimal lah. Untuk hotlink, Facebook, Twitter dan juga blog kita akan dilancarkan pada 18.5. Jadi itu juga menjadi suatu mekanisme bagaimana rakyat awam khusus yang anak-anak kita boleh berhubung dengan mereka. Dan ini saya mendapatkan keyakinan dengan beberapa pendekatan ini mampu untuk membantu rakyat dan anak-anak kita dalam usaha kita untuk membantu keras jenayah dan menurunkan pada sisi jenayah yang berlaku di depan sekarang. Dia boleh jadi member dulu. Ya, dari seluruh kalian boleh jadi member, boleh jadi boleh melakukan saja dalam masalah. Jadi tidak semestinya ahli boleh melakukan. Itu bukan pada penguasa. Itu menjawab persoalan adik yang bertanya. Itu bukan penguasa dari kaum nak. Nanti kita akan keluarkan statistik terkini lah supaya rakyat jelek dan faham apa yang perlu dia buat bila dia menjadi musibah kepada jenayah. Jadi kita akan bantu dia jalan keluar dia supaya rakyat lain melihat mesti diadili dengan seadil-adilnya lah. Okey. Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.